Selamat pagi para fans setia Cinta Tanpa Karena. Di episode malam ini tanggal 23 April maksudnya ya. Nah, di tanggal 23 April malam ini Cinta Tanpa Karena akan menceritakan tentang bagaimana Safa akhirnya mengetahui kalau dia bukan anak dari Gani, melainkan anak kandung dari Papa Dipta. Hal ini ternyata membuat Safa kecewa banget sama Nuna karena kebohongan Nuna selama ini ya. Tampak dari mukanya Safa, Safa benar-benar kesel, marah, kecewa kepada Nuna karena bohong kepada dirinya dari kecil sampai sekarang ini. Alhasil Safa pun tidak mau dipegang, tidak mau disentuh oleh Safa ya, karena kekecewaannya tersebut. Nanti malam, Safa akan dibawa oleh Dipta dan juga Nuna ke rumah Pak Wibowo dan akan dijelaskan kronologis kenapa Nuna berbohong kepada Safa kalau Gani adalah ayah kandung dari Safa ya. Melainkan yang sebenarnya adalah Dipta, ayah kandung yang sebenarnya Safa guys. Jadi Safa akan dibikin membenci Nuna, Safa tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau didekati oleh Nuna ya. Yang pasti Safa perlu waktu untuk menghadapi kenyataan kalau Papa Gani, Papa yang disayang oleh Safa ternyata bukan ayah kandung Safa, melainkan Papa Diptalah ayah kandung Safa yang sebenarnya guys. Itu aja dari Mimin, terima kasih.